Si Nekrip ketemu lagi ya. Udah di tanggal 14 Februari, masa kamu masih sendiri? Sekarang kita serius nih. Karena kita mau ngomongin film romantis versi Si Nekrip lagi hari Valentine. Jadi kita ikut-ikutan aja lah ya. Mau tahu apa aja filmnya? Silakan. Luar Indonesia sih filmnya PDA, Punch Drunk Love gitu. Film romantis yang ya bikinnya nggak harus receh gitu, romantis dengan caranya sendiri gitu. Begin Again, karena pada saat itu aku pribadi lagi menaruh minat pada genre psychological thriller, jadi lebih banyak nonton film-film thriller, sampai pas aku nonton Begin Again, langsung mengubah point of view aku terhadap film drama. Premisnya sebetulnya sederhana, tapi eksekusi dari film itu sendiri yang menurutku istimewa. About time-nya Richard Curtis sih. Hal-hal romantis itu nggak harus dengan pasangan, tapi bisa dengan orang tua sendiri, sama adik sendiri juga sih. Kalau misalnya rekomendasi aku untuk Valentine ini, coba deh nonton Everyone Says I Love You. Itu tahun 1996, tentang romance musikal gitu. Dan bagus banget deh, aku nggak bisa deskripsiinnya. Pokoknya kalian percaya aja film itu bagus. Nonton ya pas Valentine. Film buat hari Valentine nih ya. Kalau menurut gua nih, film yang cocok ditonton buat hari Valentine, kalau luar negeri itu Flip. Itu mengajarkan, film ini tuh mengajarkan gua buat kalau cinta itu harus dilihat dari dua sudut pandang gitu filmnya. Lucu sih, endingnya juga sweet banget. Itu pas banget sih ditonton film coming of age yang bagus. Kalau gue film luar itu filmnya Michael Haneke yang Amor. Gue suka karena itu adalah definisi cinta yang sebenarnya kalau menurut gue. Pasangannya itu gak mau melihat pasangannya menderita. Aku suka banget Little Thing Called Love-nya. Oh, Mario ya, Mauret. Ganteng lagi. Karena dia udah gak ganteng. Oh iya ya, kenapa? Gak tau kayak, ya mungkin nontonnya juga waktu masih kecil kan, jadi Oh iya itu. Apa ya, kayak memorable aja gitu. Pokoknya film ini adalah film dari Jepang, film animasi lagi. Judulnya adalah Your Name, alias Kimi Mano Nawa, apalah itu ya, pokoknya gue lupa. Kalau luar negeri, gue suka Kimi No Nawa atau Your Name, film Jepang 2016 kemarin. Mungkin yang udah pada nonton tau lah ceritanya. Itu salah satu film romantis, lintas dimensi, lintas dunia, lintas apapun itu namanya, pokoknya mengajarkan kalau cinta itu penuh keajaiban dan penuh misteri. Wah ternyata dan itulah cinta, banyak wah ternyata. Science fiction romantis terbaik yang pernah gua tonton seumur hidup kayaknya, dan itu datangnya dari Jepang. Kalau kalian belum nonton, harus nonton, sikat lah. Gua aja nonton di bioskop sampai 2 kali itu, saking terpananya. 500 Days Summer itu cocok lah, terkadang dibalik romantis harus ada kesedihan, tapi nanti bakal ceria lagi. Oh, yang sama itu juga kalau dari luar orang, romantisme openingnya film Up, semua keromantismen sudah langsung terangkum dalam openingnya film Up. Film luarnya dari Thailand yaitu A Teacher's Diary, karena menurut gua salah satu film Thailand yang sangat segar menggunakan formulasi film romansa gitu ya, dengan cara pendidikan gitu. Kalau film Indonesianya Janji Joni kali ya. Menurut gue itu kayak filmnya film komedi romantis Indonesia yang gak cheesy, tapi sampai sekarang tuh masih berkesan, terutama soundtracknya tuh bagus-bagus. Film Indonesia, gue pas masih kebayang banget di ingatan gue tuh 30 Hari Mencari Cinta. Dirina Zubir masih imut-imutnya, masih lucu-lucunya gitu ya, sama dua orang temennya. Apa, ngajarin kalau cinta itu ya challenging gitu. Maksudnya 30 hari terus nyari cowok gitu kan, dan mereka berhasil, tapi bukan itu yang mereka cari ternyata. Cocok banget sama lu pada yang jomblo gitu ya. Coba deh bikin kompetisi 10 years challenge. 30 hari mencari cinta challenge kayak apa kayak gitu. Pertama itu Love 2008, pemainnya salah satunya ada Widiawati sama Almarhum Sofwan Sofian, ada lagi Cynthia Bella, pokoknya ini ada dari beberapa cerita digabungin gitu. Dan menurut aku ini filmnya bagus banget, sebagus itu. Selain romantis juga bikin apa ya, terharu gitu, cry gitu, dengan besar cintanya tuh bikin sedih gitu, jadi dapat banget emosinya. ADC sih, walaupun nontonnya waktu masih bocah banget, iya bocah banget. Tapi nempel aja sih sampai di kepala. Sama sih aku juga ADC. Masih inget Nicholas Saputra sampai sekarang ya. Iya. Kalau film dari Indonesia, aku suka banget Dylan 1990. Karena yang pertama, aku suka banget novelnya. Terus yang kedua, Dylan itu berhasil menciptakan fenomena pop culture baru di Indonesia. Terus yang ketiga, Dylan itu berhasil jadi referensi untuk pembicaraan anak-anak muda pas lagi nongkrong sama temen-temennya.
ngomongin Dylan, pakai fashion kayak yang mereka lihat Dylan pakai di filmnya. Dan buat aku, Dylan itu bukan gombal, tapi filosofis. Kejar Adaku Kau Kutangkap lah, sampai sekarang paling berkesan sih, walaupun romantis komedi ya gitu. Gue suka film Tiga Hati Dua Dunia Satu Cinta, film 2010, menang Raffi lagi waktu itu. Kebetulan namanya Rashid juga, Rosid sih di situ sama Delia. Nah mereka ini ya pasangan beda agama, karena beda ini ya mengajarkan cinta itu banyak perbedaan, karena dua orang gitu pasti kan banyak perbedaan, dan salah satunya ya mungkin agama dan mungkin banyak hal lainnya. Yang gua suka ini masih baru banget nih, judulnya adalah Love for Sale ya. Mungkin romantisnya bukan romantis yang gimana banget, tapi ini romantis yang sangat realistis aja sih kata gua ya. Jadi ketika lu kesepian akhirnya nemu seseorang yang dicintai tapi ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Sukanya jomblo sih. Jadi itu antara romantisme pertemanan, romantisme selingkuhan, kecengannya teman juga dapat sih. Pokoknya jomblo menurut orang sih romantis, dan mungkin juga catatan akhir sekolah ya. Romantisme masa SMA. Menurut gue yang agak kece itu salah satu film yang dibikin ulang setelah udah dibikin sama Korea dan beberapa negara lain, yaitu Sweet 20. Menurut gue kayak itu filmnya digarap dengan baik, dan itu menunjukin kalau cinta itu tidak mengenal usia. Udah lihat kan tadi film romantis versi sinekrip apa aja? Kalau kalian sendiri punya film romantis apa yang cocok ditonton di hari Valentine ini? Yang cocok ditonton berdua lah ya, jangan nonton sendiri banget lah, kasihan. Valentine itu tidak harus selalu bersama pasangan ya, pacar atau siapa gitu ya, keluarga juga bisa. Ya pokoknya silakan berbagi di kolom komentar menurut kalian film romantis terbaik versi kalian. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, subscribe, follow IG, beli kaos, sinekrip, dan semua-semuanya. Oke, sampai ketemu lagi di hari Valentine tahun depan. Semoga kalian udah ada pasangan ya. Amin.